can fly. Selamat datang di Aldo Adela Channel. Hari ini kita ada di Midtown Residence. Kita bakal lihat-lihat hotel ini isinya apa aja, karena menurut gue posisi hotel ini strategis banget, tapi jarang orang kesini. Yuk kita lihat yuk. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Hotel, sepikir apartemen. Makasih. Ini bintang berapa? Bintang 4. Bintang 4 ya? Iya. Wih, keren. Ada apa aja fasilitasnya? Untuk kami ada fitness center, ada swimming pool, ada kids club, kami ada restoran di bawah sini, lalu kami ada kafe untuk di rooftop. Oke, kafe rooftop ada ya? Iya, escape namanya bapak. Oh. Di sini masih kalau pandemi ini ala kart apa udah bisa all you can eat gitu kalau breakfast atau kalau makan? Untuk all you can eat untuk buffet breakfast iya, kami mulai per September ini. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kami room service. Uh-uh. Tapi kalau misalnya nanti kalau bapak tidak nyaman di restoran, nanti telepon saja ke tim restoran kami, dimintakan untuk breakfastnya untuk dikirim ke kamar. Jadi okay. Room service jatuhnya. Oke. Okay. Iya. Kamu yang masih kurang nyaman jatuh. Iya. Masih parno ya? Iya. Ini ada kamarnya ada jenis apa aja? Untuk kamar kami. Sementara ini kami ada 5, jadi kami ada untuk yang kamar standar, itu hanya kamar saja. Lalu kami ada untuk kamar yang ada kitchennya, ada kamar dengan tipe untuk ruang makan dan dapur, lalu untuk kamarnya terpisah, lalu ada tipe kamar yang dengan living room sekalian. Oh ya, mirip apartemen ya berarti kamarnya. Room rate-nya berapa, Mbak? Untuk room rate-nya kami sementara ini kami mulai dari harga 500. Oke, yang paling tinggi? Untuk yang paling tinggi kami di harga untuk 1,6. Itu untuk yang Marvelous yang biasanya digunakan untuk wedding. Oke. Itu jadi ada 2 bedroom. Ini Jeffrey. Hai. Jeff, ini kita lagi di rooftop. Yes, bener banget. Ini escape, tadi udah lihat kolamnya juga. Ada apa aja di rooftop? Di rooftop ada kolam, ada poolnya. Jadi nanti bisa langsung lihat city view Surabaya. Terus habis gitu lihat sky view-nya bagus banget. Kalau sunset bagus banget di pool. Terus ada ini escape. Ini konsepnya chill picnic foodie. Jadi piknik-piknik gitu. Ada gardennya. Ini garden ya? Gardennya. Terus makannya apa? Makanya bisa barbekyuan juga. Kalau misalkan kita sebelum pandemi kita buka barbekyu, kita buka ada popcorn-popcornnya, ada nobar. Oh gitu? Buffet gitu. Juga all you can eat gitu? Bisa all you can eat juga. Oh bisa milih? Bisa milih. Oh asik ya. Terus ada gym juga? Ada gym juga, ada fitness centernya juga di sini. Buka jam berapa bro? Buka, kalau untuk masa pandemi sekarang buka pagi jam 8 sampai jam 10, sorenya jam 4 sampai jam 6. Kalau normalnya? Normalnya buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Oh, kalau kolam? Kolam jam 6 pagi sampai jam 6 sore sekarang. Oke. Ada apa lagi kalau itu doang? Utuh sama ini sih playground buat anak-anak. Yeah.
Midtown Residence yang kamar paling gede. Ini buat jogging cukup nih. Nih ayo masuk yuk. Boleh. Asik ya. Udah feels homey, berasa di rumah ya. Bener banget. Ada fasilitas apa lagi ya di sini ya? Oh ini satu tipe, bedanya apa sama yang paling tinggi? Bedanya cuma satu bedroom, tadi kan dua bedroom. Tapi sama semua. Selisih harganya berapa? Kamar ini thank you.
nih habis mandi. Udah mau breakfast dulu ya. Kita bakal cobain breakfastnya. Ada apa aja mas? Iya. Breakfastnya kalau normal ada apa aja? Kita udah untuk breakfast kita lengkap ada additional apa tradisional food gitu ada. Terus masakan tradisional ada semua. Oke. Okay, tapi aneka kue, snack kayak gitu, bubur sumsum itu ada. Oke. Okay. Gitu. Tapi sementara kalau COVID ini mini buffet ya? Iya, kita mini buffet sementara. Ada apa aja kalau mini buffet ini? Kalau mini buffet kita ada sebagian ada western, ada continental juga sama ini sama Indonesian food. Oke. Okay. Coba. Tempat breakfastnya itu ada di dekatnya lobby. Tapi karena kondisi pandemi, ini mini breakfast nggak full. Kamu makannya dikit-dikit aja. Tapi aku beli semua. Seperti biasa ya. Breakfast yang enak tuh dites dari nasi gorengnya. Nasi gorengnya spesial mereka nih. Rawon. Baunya sih rawon banget. Enak loh, goreng rawonnya. Aku lanjut makan dulu ya. Udah selesai makan, jadi kesimpulannya di Midtown Residence Surabaya ini posisinya enak, langsung nyambung ke mall dan posisinya pun agak ke tengah Surabaya, jadi kemana-mana ini juga cukup dekat. Overall makanannya enak, servisnya bagus, fasilitasnya pun lengkap dengan harganya sangat terjangkau, apalagi kalau pas pandemi ini, waduh ini sih murah banget. Jadi tunggu apa lagi kalau untuk staycation atau kamu yang mau datang ke Surabaya, cobain aja nginep di sini, Midtown Residence Surabaya. So thanks for watching and waduh adalah, ciao!